sedangkan ini mulai pintu yeah. mulai dibuka kan jam 7. Lalu geger di situ saya juga enggak enak gitu loh. Iya sempat yang duduk di pinggir jalan di pinggir berdua jalan, ayah sama ini, ibunya Bibi itu. Baca Yasin di pinggir jalan. Lah ibu kan harusnya mau kalau mau ke sini cepetan kan harusnya ngasih kontak sama penjaga makam sini. Bang besok tolong saya ke sini agak pagian. Kan bisa saya bisa ke sini kan. Saya jangan pintu ini kan saya mulai buka dari jam 7. Dia habis sholat subuh ke sini ya pantas kan? Iya. Pintu belum kebuka gitu. Itu saya enggak enak aja itu didengar dari anu kayak begitu. Tapi dari pihak makamnya sendiri mungkin mendengar perihal seperti itu gimana tuh, Pak? Ya, gimana ya dengar-dengar dari anu kayak gimana gitu. Kayak penjaga makam ini kayak disalahin apa gimana kan enggak saya juga kagak enak kan begitu. Berarti itu dia kedatangannya jam 5 subuh. Habis sholat subuh dia datang ke sini. Ya pantas kan pintu belum kebuka. Karena belum koordinasi juga sama. Nah, iya harusnya kan koordinasi gimana besok saya ke sini agak cepetan. Habis sholat subuh saya ke sini kan saya bisa iniin kan. Dan kalau yang terjadi hari ini dia datang tadi 6:30 itu sudah koordinasi. Udah, kalau itu kan sih pasti udah. Itu semenjak itu aja dah. Langsung dibilangin aja siapa setiap makam ini kalau mau buka dibuka jam 7 gitu. Mamanya mau agak datang bagiannya kita harus ngasih kode dah sama makam sini gitu. Itu juga kurang enak itu waktu pas denger-denger itu tuh. Katanya makam gak diizinin boleh masuk, gak diizinin boleh masuk. Aduh, tuh gimana gitu. Pak mungkin satu lagi pas sempat yang kabar makam rusak gitu terus pihak dari makam sendiri itu tidak mengizinkan warga untuk masuk itu benar nggak Pak? Pada saat waktu info makam rusak foto hilang gitu? Ya kalau gimana warga sih boleh aja masuk tapi gimana lah di iniin gitu. Saya sih siapa sebenarnya boleh. Jadi kalau mamanya mau masuk ke sini jangan cuma modin foto-foto doang, tolong didoain mamanya bawa kembangnya supaya naruhnya kira. Tangga berantakan, naruhnya yang rapi, gimana, kan gitu. Boleh saja warga kesini mau masuk, boleh gitu. Tolong jangan cuma mau foto-foto doang tuh jangan. Tolong didoain, diapain gitu. Oke. Malam menjaga sendiri nih.